Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini, seperti biasa aku mau mempromosikan TikTok affiliate gitu loh. Ini tuh udah yang kesekian kalinya, part berapa ya aku nge-share video seperti ini. Jangan bosan-bosan ya guys. Tapi siapa tahu ya video yang aku share ini tuh bisa bermanfaat banget buat para pemula yang baru banget gabung TikTok affiliate. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di-skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, pertama aku tuh mau download dulu untuk videonya. Jadi buat teman-teman yang ngikutin channel aku pasti kalian tahu, jadi aku tuh mempromosikan produk TikTok affiliate tuh video-video Cina guys, jadi bukan video original yang aku buat sendiri. Dan biasanya aku tuh downloadnya di Pinterest, tapi aku infoin ke kalian kalau mau download di Pinterest itu harus kontennya konten luar ya guys, jangan konten konten original kreator Indonesia. Jadi aku langsung bakalan mau download aja videonya. Aku tuh udah simpen ya untuk video-video yang menurut aku pengen banget di-share gitu loh. Aku simpen di pin atau di kayak beranda aku sendiri gitu loh. Jadi kayak ini tuh pokoknya kayak nge-save ke akun aku gitu loh, akun Pinterest aku gitu. Dan aku tuh pengen mempromosikan ini tuh kayak meja belajar tapi multifungsi gitu. Dan kalian bisa denger ini backsoundnya tuh kayak Cina-Cina gitu loh guys. Jadi memang ini bukan dibuat di Indonesia, jadi misalnya kayak bukan konten kreator Indonesia, tapi memang ini re-upload dari video-video Cina gitu. Terus ini yang punya videonya itu Loarai, ini pokoknya bukan dari Indonesia gitu ya. Cara downloadnya nanti kalian harus download di Chrome. Aku mau salin dulu tautannya. Di sini ada titik 3, kemudian salin aja deh tautan. Kemudian kita back, terus kita masuk ke web atau bisa masuk ke Chrome. Terserah sih ya, pokoknya kalian harus masuk ke web aja. Terus di sini tinggal tulis aja download video Pinterest. Nanti kalian pilih yang paling ujung nih, yang pertama banget muncul yang ada E warna kuning, diklik aja. Nanti tuh bakalan muncul nih kayak gini, Pinterest video downloader. Nah terus kalian tinggal paste aja di kotak ini untuk tautan yang tadi udah disalin, kemudian download. Dan downloadnya itu nggak ribet guys, jadi tuh kayak benar-benar mudah banget, nggak banyak iklan yang harus di tap-tap gitu. Ini tuh langsung muncul videonya. Nih kalau misalkan mau download, kita klik aja videonya, ada titik 3 lagi dan download. Mudah banget ya kan. Buat teman-teman atau pemula yang nggak punya sampel, kalian juga bisa pakai metode atau teknik kayak gini guys. Jadi kalian download video Cina gitu. Nah untuk resolusinya juga oke banget, kalian bisa lihat sendiri ini tuh jelas banget, maksudnya nggak buram, nggak burik gitulah. Ini tuh lumayan menarik ya guys untuk video promosi di TikTok affiliate. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang punya video sendiri itu lebih bagus dong, maksudnya kayak video original yang kalian buat atau misalkan review yang kalian buat itu lebih bagus banget. Cuman karena aku biasanya video promosinya yang video Cina kayak gini, jadi rata-rata banyak banget video Cina yang aku share di TikTok. Tapi ada juga beberapa video yang aku buat sendiri gitu ya kan. Terus kita masuk aja ke TikTok dan tinggal pilih aja plus, unggah deh. Nah karena aku bilang tadi ini ada suara Cinanya, nih kalian bisa denger. Nah jadi aku bakalan ganti suara Cina-Cinanya itu dengan sound atau dengan musik yang lagi viral atau yang lagi up atau yang lagi happening di TikTok gitu loh. Jadi kita bakalan kecilin suara aslinya, terus tambahin suara deh. Nah kemudian karena aku udah masukin di favorit, the
Nah, pasti buat teman-teman yang sering nongkrong di TikTok tahu banget dong musik ini tuh lagi happening gitu. Jadi kayak lagi booming banget, EPP banyak banget yang pakai musik ini. Jadi aku juga bakalan pakai musik ini. Terus tinggal pilih sampul. Sampulnya banyak banget ya guys, kalian bisa edit sendiri aja. Nah, simpan untuk caption bebas ya. Kita tulis caption. Terus tagar juga jangan lupa, tagar tuh penting banget guys. Jadi selalu kasih tagar ketika kalian upload TikTok. Setelah itu, nah yang paling penting, part yang ditunggu-tunggu adalah masukin tautan atau keranjang kuning. Tambah lebih banyak produk, pilih afiliasi. Nah, karena meja belajarnya kayak gini bentuknya kan munculnya tuh banyak banget ya kan. Pilih filter, pilih yang penjualannya banyak guys. Nih. Nih, ini kan yang penjualannya banyak, yang ini tuh yang mirip banget. Kita pilih. Nah, udah kan. Terus aku tuh mau masukin lebih dari satu produk karena biar kalau misalnya yang satu habis masih ada yang tersedia barang yang lain gitu. Terus kita filter lagi. Tadi aku kan masukinnya yang payday ya. Terus aku mau masukin yang ini nih, yang warnanya coklat. Tambah. Dan aku mau masukin satu lagi yang bentuknya berbeda. Kenapa aku selalu pakai filter? Supaya aku tuh biasanya pilih produk yang penjualannya terbanyak guys. Jadi tuh biar apa ya, biar orang melihat ketika klik keranjang kuning, biar ada review dari orang-orang yang udah pernah beli gitu. Makanya aku selalu mengaktifkan fitur filter gitu pada saat mau masukin produk di keranjang kuning. Oke guys, nah ini udah muncul keranjang kuningnya. Jadi aku masukin 3 keranjang kuning. Jadi buat teman-teman boleh banget kalian masukin mau 4 keranjang kuning, mau 6, mau 8, itu gak masalah. Keranjang kuningnya bisa diperbanyak. Cuman aku cuma mau masukin 3 aja. Mau lebih juga gak apa-apa sih. Terus kita posting. Oke, sudah. Terus baru deh kita cek. Nah, ini adalah produk yang aku share. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini adalah videonya, dan di sini kalian bisa lihat produk 3 aja. Jadi ini 3 tuh maksudnya aku masukin keranjang kuningnya ada 3 produk, dan di sini aku masukin berbagai macam harga dan juga berbagai bentuk dari meja belajar. Jadi biar orang bisa pilih, mereka mau pilih harga murah, harga mahal, atau misalkan harga yang sedang gitu kan. Ini mereka bisa pilih di sini. Makanya aku masukinnya berbagai macam harga dan berbagai bentuk supaya orang yang melihat keranjang kuning kita bisa memilih gitu ya kan. Nah, seperti itu ya guys untuk promosi TikTok affiliate versi aku. Buat teman-teman yang nonton video aku, makasih banyak ya, dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.